balik lagi nih Mantulers. Kali ini kita terbang ke negara yang lebih jauh. Ya, selain dikenal dengan sakuranya, negara ini juga termasuk salah satu surganya kuliner di Asia loh. Pasar Kuromong yang ada di Osaka menjadi salah satu tempat yang rekomen untuk kalian yang suka kulineran. Di sini katanya Genta mau ngajak makan ikan beracun. Panik gak? Panik gak? Terus kamu mau ngajak aku makan apa? Jadi hal ini aku ajak makan ikan hugu. Hugu apaan? Hugu tahu gak? Apa itu? Hugu itu bahasa Indonesia ikan buntal. Tahu gak Morosan? Tahu. Emang bisa dimakan itu? Iya. Hugu itu kalau salah masak, meninggal. Yuk, kita makan yuk. Morosa, udah ya. Tapi sebelum makan, ya, kita doain ya. Ya. Semoga kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Inginnya kalau kokinya salah masak, ya, kita meninggal. Dua-duanya meninggal. Bikin lagi ya, bikin mantul di surga ya. Iya, kita bikin mantul. Oke, okay, ya. Oke, okay. Genta, sebelum kita makan ini, aku pengen kamu tahu bahwa aku sayang sama kamu, Genta. Tanpa kamu, mantul bukan apa-apa. Merasa aku juga sayang sama kamu. Kita makan bareng, Genta. Kita makan bareng, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Genta, doakan ya. Mantuler, doakan ya. Mantuler, doakan. Ini, kalau salah masak, kita berdua lewat. Genta? Merusang? Genta? Ini di surga? Masih hidup kita? Kita masih hidup, Genta? Masih hidup? Genta masih hidup? Iya, masih hidup! Masih hidup! Ini enak! Enak banget, enak, Genta! Rasanya enak banget, tadi kayak surga ya? Aku bener tadi dari surga. Pakai lemon ya? Pakai lemon. Boleh semua? Boleh semua. Ya ampun. Ini enak banget. Enak. Genta. Enak. Aduh. Enak. Morosang udah seneng pada tadi. Enggak banget, enggak sakit perut. Oh, enggak sakit perut. Enak banget. Perlu makan lagi, baru lagi. Morosang enak. Maaf ya, mantulannya enak ya. Jangan dikasih otong. Enak. Gimana? Enak ya. Ya udah, otong sini. Oh, udah lagi ya? Kenapa? Nah, ini dia lokasi jagoannya. Surganya kuliner nomor 1 di Jepang loh, Mantulers. Dotonbori. Masih dari Osaka, Dotonbori ini gak boleh dilewatkan kalau kalian mampir ke Jepang, Mantulers. Kita lihat nih, Genta pemadam kelaparan kita makan apa aja ya di sana. Hihihihi. Check this out, Mantulers. Ini nih, lihat nih, Morosa. Apa? Ada kupitin. Welcome to Osaka. Oh iya, dia di Osaka? Iya, di Osaka di sini. Oh gitu. Oh, Dotonbori itu ada di Osaka. Wah, sombong. Iya, dan Osaka itu semuanya panggil Osaka itu makanan. Osaka itu kota makanan. Oh, kota makanan. Iya, okay. Jadi ini, lihat nih. Iya. Oh, itu kupitin apa tuh? Kupitin. Coba ini makan kupitin yuk. Mau makan? Mau dong. Yuk.
Oke. Oh. Ini kanimitsu kore kudasai. Ini. Oh, itu kore minara tara sara para kaya para kara. Apa tuh? Ya, thank you. Oh, panas, panas, panas. Wow. Aduk, aduk dulu. Aduk, aduk dulu. Biar enak. Coba ya. Gimana menurut kenapa? Asin, asin. Iya, asin. Asin. Iya. Iya, Morosa. Lu balas gua ya. Oh iya, Morosa enggak enak ya. Karena itu. Sumpah enggak enak. Asin banget. Ya ini rasa dewasa. Rasa dewasa kali lu. Iya, itunya anaknya belum mengerti ya. Anaknya belum mengerti. Iya. Otong. Jadi. Dikit. Kenapa dikit? Enak. Apa tuh? Apa? Hei. Mau lagi? Gak mau. Krasna tuh, Krasna. Krasna lagi ya. Kenapa? Gak enak. Enak, ini enak. Gak enak. Nah, itu tadi pengalaman Kenta jalan-jalan ke luar negeri sebelum masa pandemi. Duh, semoga dunia cepat kembali normal ya, biar kita bisa jalan-jalan lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Mantulers!